Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Purnama Gesali, channel yang berisi tentang tutorial mata pelajaran informatika dan juga vlog keluarga. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi video tentang tata cara pendaftaran PPDB Jatim tahun 2024 tahap ketiga jalur zonasi SMK. Oke, langsung saja kita ke situs resmi ppdbjatim.net. Kemudian klik informasi ya, kita lihat dulu jadwalnya. Ini sudah sampai ke tahap ketiga ya, yaitu jalur zonasi. Kemudian pendaftaran dimulai tanggal 22 sampai 23 Juni 2024 jam 00.01 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat secara online ya. Jadi mulai hari ini ya, hari ini kan tanggal 22. Ini sudah bisa melakukan pendaftaran di jalur zonasi SMK ya. Tapi ingat, ini hanya 2 hari saja ya, jangan sampai ketinggalan. Oke, langkah selanjutnya yaitu klik menu pendaftaran, kemudian pilih jalur zonasi SMK. Setelah itu lakukan atau input data NISN kalian, kemudian masukkan PIN, masukkan tanggal penerbitan KK atau SKD, kemudian centang CAPTCHA, dan klik tombol masuk. Dan setelah itu ini nanti akan muncul data peserta atau data diri kalian. Kemudian di sini ada keterangan jalur pendaftaran yaitu jalur zonasi SMK. Kemudian muncul NISN, nama lengkap, tanggal lahir dan seterusnya ya. Geser ke bawah ya untuk lebih lengkapnya. Kemudian klik selanjutnya. Nanti di sini akan muncul pemilihan sekolah ya. Dimunculkan sekolah-sekolah terdekat dari rumah kalian ya. Yang paling atas di sini itu keterangannya itu berarti dia jaraknya paling dekat ya, paling dekat dengan kalian. Kemudian geser ke bawah ya, geser ke bawah nanti akan muncul pemilihan sekolah ya. Di sini sekolah pilihan pertama, saya akan pilih kabupaten, kemudian pilihan sekolah, nama sekolahnya ya. Kemudian pilih konsentrasi kalian atau jurusan yang ingin kalian daftar ya. Selanjutnya di sini bisa memilih sekolah kedua atau jurusan yang kedua. Dan di sini sekolah pilihan ketiga atau jurusan ketiga ya. Jadi intinya di sini bisa diberi kesempatan untuk memilih tiga sekolah atau tiga jurusan, atau hanya milih satu saja juga tidak apa-apa ya. Tapi peluangnya kalau milih tiga kan lebih besar peluangnya. Oke, itu saja. Kemudian saya ingatkan lagi, ketika memilih sekolah atau jurusan ini silahkan dipikirkan dengan sungguh-sungguh ya, karena ini sudah pendaftaran resmi ya, jadi bukan untuk latihan lagi ya. Kemudian kalau sudah memilih tiga sekolahan ini atau sudah memilih pilihan sekolah, selanjutnya klik tombol selanjutnya ya. Nanti di selanjutnya itu kalian mencentang persyaratan ya, persyaratan dan ketentuan. Jadi silahkan tekan tombol saya menyetujui persyaratan, kemudian klik selanjutnya lagi, finalisasi ya. Di situ nanti ada rangkuman dari proses pendaftaran yang sudah dilakukan. Itu kalau sudah selesai, misalkan sudah benar, klik simpan permanen. Kalau memang belum benar, silahkan klik sebelumnya ya. Perlu diingat, kalau data sudah dipermanen, sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Semoga kalian yang mendaftar di jalur zonasi bisa diterima di sekolah yang kalian tuju ya. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa sekali lagi dukungannya dengan cara like, comment, share, dan tentunya subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.